Assalamualaikum. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang suku Sakai di Indonesia. Udah pada tahu belum tentang suku Sakai ini? Kalau belum, yuk simak sampai selesai. Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau di pulau Sumatra. Nenek moyang suku Sakai diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatra. Di Sumatera Barat tepatnya. Dahulu suku Sakai memiliki pola hidup yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Pola hidup yang masih nomaden ini meninggalkan kekayaan budaya yang menarik. Hal itu terlihat pada benda peninggalan suku Sakai yang dahulu digunakan untuk kebutuhan hidup mereka di pedalaman. Benda-benda ini terbuat dari bahan baku yang sumbernya 100% dari alam dan memiliki fungsi yang masih sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu benda tradisional peninggalan suku Sakai adalah timu. Timu merupakan wadah yang terbuat dari kulit kerbau yang sudah dikeringkan. Bagian sisi wadah diberi batas berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan, lalu diberi tali yang juga terbuat dari rotan. Timu digunakan oleh masyarakat suku Sakai sebagai wadah untuk menampung madu. Kemudian suku Sakai yang bercorak agraris juga ditandai dengan alat-alat yang berfungsi sebagai alat pertanian seperti gegendung galo. Sebagai alat menjepit ubi, menggalo untuk diambil sari patinya. Sebelumnya ubi menggalo yang telah dikupas dikumpulkan dalam wadah yang disebut tanggung. Menariknya, suku Sakai juga memproduksi pakaian yang bahannya 100% terbuat dari alam. Pakaian orang-orang suku ini dahulu ketika masih hidup dalam sistem nomaden terbuat dari kayu. Pakaian ini yang digunakan suku Sakai untuk bertahan hidup selama